Satu Sampulawa. SMA Negeri 1 Sampulawa didirikan tanggal 21 Juli 2004 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Madi Esa. Visi daripada SMA Negeri 1 Sampulawa adalah terwujudnya SMA Negeri 1 Sampulawa yang terdepan dalam berperilaku, berprestasi, bersiplin, berkreativitas, dan berwawasan. Adapun misi dari SMA Negeri 1 Sampulawa adalah menanamkan jiwa kesopanan, berperilaku berdasarkan iman dan takwa. Dan yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang bermakna sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun misi yang ketiga, melaksanakan menegakkan disiplin yang menyenangkan di kalangan warga sekolah. Kemudian keempat, menumbuhkan jiwa kreativitas seni dan olahraga secara terus-menerus di kalangan warga sekolah. Dan misi yang kelima, menumbuhkan budaya membaca di kalangan warga sekolah dalam menyikap jendela dunia. Oh, 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 oh
Olehnya itu saya memberikan sedikit pengetahuan, pengenalan tentang narkoba. Di mana narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Jadi yang dirusak di sini adalah otak. Nah, kalau rekan-rekan siswa mencoba ini ya bisa-bisa nanti sarafnya rusak, akhirnya tidak melanjutkan sekolah. Jadi itu pengaruhnya sangat besar. Tadi dari dampak kemudian pengaruhnya sudah diulas oleh Bapak Kapolsek. Paling tidak saya gambarkan seperti dampak negatifnya seperti apa ya. Jadi dampak negatifnya itu akan berpengaruh terhadap kesehatan kita ya. Berpengaruh atau tidak? Jadi berpengaruh ya. Jadi saya ulangi lagi, narkoba itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Maksudnya kesehatan bagi pengguna ya, bukan kita-kita ini ya, karena kita belum melaksanakan ya. وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Kegiatan persami yang dirancang oleh penegak daripada siswa dari SMA Negeri 1 Sampulau ini tujuannya untuk membentuk kader, terutama masalah disiplin. Mereka harus tingkatkan yang religiusnya, bisa mengembangkan jati diri, jiwa kebangsaan atau nasionalis mereka. Akan dibawakan oleh kelas 12 IPA 1. Tapi sendiri bagaimana? Saya hidup tinggal di rumah masih SMA.
kakak saya Hayati. Terima kasih banyak, Bu. Saya di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mempercayakan SMA Negeri Sasampulawah merupakan sekolah rujukan dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan sejak tahun 2017 sampai tahun 2018. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.